Saya nak buat sharekan kepada kawan-kawan saya, saya nak beli kereta baru ataupun nak cat kereta baru. Tengok kereta mama tapi tak boleh buka. Ni kereta ni dia custom made. Dia bukan dia kalau naik sebulan sekali mesti dia satu. Perempuan putih. Mana dapat mewah? Eh, perempuan lah tu. Perempuan dia macam perempuan lah. Barulah fuk-fuk. Macam ni. Okey. Apa? Apa macam? Itu macam kita payah, tak payah lah. Bazir lah. Baik. Oh. Tak boleh kita orang muda dah tu. Kan? Kita kena rap. Kita kena rap. Kalau rap, kita kena... Sebab tak ada anak lagi. Yang orang ada ni banyak sendiri tak pakai duit. So sekarang kita dah sampai di The Facebook Rapping Zone. So korang boleh tengok dia punya ni. Okay, macam ni lah cakap. Kalau tu kita akan dapatkan secepat mungkin. Memang untuk Datuk punya pasal. Confirm. Bagi saya tempoh 3 hari. Kalau tak saya ambil free je. Okay, boleh. Saya bagi guarantee kat sini. Okay. Hai, inilah TV channel YouTube Telajak Laris. Penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah sarat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV Telajak Laris. Okey, dah sampai office. Dah hari saya nak buat sharekan kepada kawan-kawan saya. Saya nak beli kereta baru ataupun nak cat kereta baru. Tapi tak tahu nak cat warna apa. Kiang, jom. Tengok kereta mama tapi tak boleh buka. Ni kereta ni dia custom made. Dia bukan dia kalau naik sebulan sekali mesti dia satu. Kalau ni kita nak beli kereta baru ataupun cat kereta baru yang kalau beli mahal 2 3 juta kereta. Saya nak tahu you nak cat kenapa? Saya tahu you bagai duit beli susu anak, beli pampers, beli dah. Bila nak yang glamour-glamour ni jumpa tak jumpa ni. Biasa. Tak cukup korang kata cantik yang mana, saya tak tahu. Apa kata korang tolong Datuk vote dalam video ni? Tak, kan kita nak direct, kita tak nak terus pergi dah. Tak nak terus pergi. Kita payah, tak payah lah. Bazir lah. Baik, kita nak terus pergi dalam ASP. Tak boleh kita orang muda, Datuk. Kan? Kita kena rap. Kita kena rap. Kalau rap, kita kena... Sebab tak ada anak lagi. Yang orang ada ni, banyak sendiri tak pakai duit. Tak payah, tak payah lah. Dapat wah. Dapat wah. Tak, kan? Jumpa nak buat aku. Confirm. Confirm. Kalau purple tu memang confirm. Bila orang jalan orang tengok. Memang tengok lah. Masa Datuk parking tu memang tengok. Aku warna gold. Kita undi. Siapa setuju putih gold? Angkat tangan. Tak setuju. Siapa setuju purple gold? Angkat tangan. Gold. Datuk buka tingkap macam ni. Macam purple ni warna dia ni. Kita sebab kerana orang minta warna purple, so saya dah juga warna purple. Tak kisah kita membalik sikit lah. Tak mahal pun tempat kita buat special. Kau lah kan? Kau pelanggan. Cuma dia tak ada kau lah. Anak sister aku, anak sister. Kau buat apa? Itu tak kau? Nampak pula aku nak ikut kau. Kau ajar, kau tengok. Kau ajar. Dia nampak sister aku ikut dia. Tengok, aku tengah kerja, tengah raya-raya. Dia suruh aku ikut dia pula. Kau buka pintu sekarang, kau buka pintu sekarang. Aku tengah busy-busy ni, duduk-duduk. Dia pula suruh aku buka pintu. Dia fikir aku PA dia. Dia bukan datang. Ini sister aku. Jemput masuk ni, Datuk Husin. Datuk Husin, jemput masuk. Okey, terima kasih. Sebab aku ni kena buat gantil lah. Kita dah tu masalah ni. Kena hantar pula.
tutup. Suruh tutup lah. Ya, aku tak biasa ni naik kereta-kereta besar ni. Tapi Husin punya pasal aku kena ikut dia. Ni kalau Datuk nak suruh ni, nak aku ikut sama dia. Jomlah kita tengok. Jom. Ni Husin, macam mana nak jalan ni Husin? Eh, bang! Asal depan cepat dia ambil gambar apa? Sampai kita dekat tu. Kena bang, kena bang. Ha, kau ni lah saya minat lah kereta ni nampak cantik ni kereta Datuk kan. Ha, ya ya. Ha, tu saya ambil gambar. Nanti. Lepas tu bagi nampak ah. Ha, tapi jangan nak ambil gambar, buat kerja. Okey, kita main. Ha, okey bang. Terima kasih. Wih Husin, ni kereta besar ni Husin, tak pernah aku naik kereta ni. Kau jangan nak sentuh-sentuh, calai. Sekarang Datuk tak ada, aku bos kan sekarang ni. Oh, ha, iya ke? Mari reply WhatsApp aku. Aku juga kena reply ni WhatsApp. Ha. Ya aku tak biasa, nak biasa aku naik kereta besar-besar ni. Kalau ni naik kereta besar, aku duduk diam. Oh, kena duduk diam lah. Ha. Lagu pun tak ada ni kereta. Lagu, aku tak suka bising-bising. Oh, aku suka bising-bising. Lagu ada. Oh, macam tu lah. Banyak ni sumandak-sumandak kau ni. Ha. Husin. Ramai pula nak kerja ni. Oh, ramai nak kerja. Ha. Banyak ni awek-awek kau ni. Ha, reply. Oh, kena reply lah semua. Mana kita nak pergi ni Husin? Celah, saya kena pergi hantar kereta. Sebab Datuk kata dia nak tukar warna kereta dia. So korang kena nantikan video akan datang nanti, insyaAllah. Nanti siap kita akan tunjuk video ni. Sekarang kita dah sampai di The Facebook Rapping Zone. So korang boleh tengok dia punya ni. So saya akan hantar kereta Datuk Ali Syukri kat sini untuk rapping. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Facebook eh? Ya saya. Okay, selamat datang ke The Facebook Zone. Okay. So di sebelah saya ni adalah owner Facebook. So cerita sikit apa pengalaman kat sini. Okey, kita so, kita ada mana? Okey, kat sini kita baru buka dalam bulan. So okay, sebelum ni kita di Puchong. So hari ni saya dapat kabar gembira lah untuk Datuk ingin rap kereta dia. Saya dengar paling special. Okey, betul. So saya nak confirm apa tu colour yang paling special tu. Okey, so kita bincang kat dalam. Okey, jom. Okay, colour yang sesuai bagi Datuk. So kita dah ada buat perbincangan dengan kita punya staff. So kita akan bagi yang paling paling special lah untuk eksklusif untuk kereta AA. So hari ni kita akan buat design dan cari kala paling dekat peringkat. So bawa boleh tengok. Betul tak? Okay. Okay, so kala mana yang sesuai? So saya pun buat dalam undian saya di Face The Fisco. So undian mengingat kepada kala putih. So kita akan buat paling special lah. Tapi kita tunggu dan lihat. Okey, aku tunjuk sikit kat sini banyak tu. Okey, kat sini kalau ikutkan color mungkin beratus color. Tapi dalam top 10 ni antara color top 10 lah yang ada di sini. Yang customer akan datang akan pilih color ni. Mana color paling latest di sini. Okey, macam ni bang. Sebab Datuk dia nak color ni. Okey. Tapi abang ada tak? Okey, macam ni lah cakap. Kalau tu kita akan dapatkan secepat mungkin. Memang untuk Datuk punya pasal. Confirm. Bagi saya tempoh 3 hari. Kalau tak saya ambil free je. Okey, boleh. Saya bagi guarantee kat sini. Okey, kalau 3 hari. Okey. Saya nak 3 hari boleh ada kala Datuk. So kalau korang nak kala-kala Datuk ni, korang nak tahu kala Datuk tu macam mana, korang kena nantikan video akan datang insya-Allah. So korang kena stay tune. So kita tengok dia punya hasil dia macam mana, dia punya dia buat tu, dia punya teliti tak teliti, dia punya cerewet ke tak cerewet. So kita tunggu nanti Datuk akan datang untuk masa dalam 3 hari. So korang kena nantikan. Okay, confirm kan 3 hari? Confirm. Okay, kalau confirm saya akan serahkan kunci. Korang boleh tengok. Haa, R, korang nampak. So okay, saya akan serahkan kepada owner. Okay. Okay, siap dalam masa 3 hari. Okay. Confirm? Confirm. Okay, baik, cun.
Okay bang, kita ada kat mana ni bang? Kita sekarang berada dekat The Bispo Red Zone lah. Berapa lama dah buka kedai ni? Baru 3 bulan. So sini barang-barang memang berkualiti lah. InsyaAllah, kita ikut customer. Kalau dia nak pakai mahal, kita bagi yang mahal. Kat sini buat apa je? Wrap kereta je ke? Okey, kita ada buat full wrap, partial wrap, barang kecil ke barang besar semua kita buat. Hantar basikal ke, even remote astro saya kat rumah sendiri pun saya wrap. Ada motor, kereta dan lori pun kita buat. Wrap kereta kat sini, selalu tak dapat customer-customer cerewet ke macam mana ke? Tak betul lah, kadang-kadang dapat customer cerewet, kadang-kadang dapat customer yang bagus, kadang-kadang dapat customer yang Itu biasa tu. Kita layan ni. Customer always right kan. So, bila tengok kereta Datuk ni, rasanya boleh buat tak kereta Datuk ni? Kereta Datuk ni insyaAllah kita boleh buat. Kita akan bagi yang the best service. Datuk ni cerewet sikit. Itu satu Malaysia tahu. Satu Malaysia tahu dia cerewet sikit, tapi kita akan buat sebanyak yang mungkin lah. Kat The Bispo ni juga, kita akan ada servis penghantaran. Pengambilan kereta untuk mana-mana customer yang kadang-kadang customer kita ada cukup jauh. Orang Semaju ada RKL, kadang dia orang nak atas ni jauh tau. So diorang boleh contact kita orang untuk kita ambil kereta korang dan kita boleh hantar balik kereta korang dekat korang. Okay, yang nak rap ke, nak buat rap ke, partial ke, boleh layari ID saya, ID page The Bispo Red Zone dengan Facebook page The Bispo Red Zone. So, boleh contact saya, admin 017-2400-987. Saya akan servis yang terbaik. So, kalau korang nak tahu hasil kereta Dato' Ali Shukri ni kalau apa, mungkin korang boleh stay tune or follow kat YouTube Belajar Laris lah. Mungkin boleh subscribe sekali. Okay, okay. Okey, ini adalah proses pembikinan wrap Rolls-Royce ni ya. Macam yang korang tengok, bukan senang ya sebab diorang perlu buka dan tanggalkan stiker untuk kasi kereta ni nampak perfect. So, kalau korang nak tahu hasilnya, jangan lupa tengok video akan datang di YouTube TV Telajak Laris. Uhu. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Telajak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu sangat dekat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma, tak kena bayar. Janji, sumpah tak kena bayar, percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye. Mwah.